Pencarian korban dimulai sejak Minggu pagi oleh tim gabungan dan relawan. Pencarian dimulai dari menyisir sungai di pinggir jalan yang terkena longsor. Masih terlihat sisa longsoran yang menutup sungai. Personil menyisir dengan menggunakan bantuan tongkat kayu yang ditusukan ke tanah untuk mencari rongga di bawah tanah. Selain di sungai, pencarian juga dilakukan di daerah yang sebelumnya diperkirakan berdiri rumah warga. Dalam pencarian, tim gabungan Basarnas, TNI Polri, serta relawan juga menemukan kendaraan yang turut tertimbun tanah atau terseret arus sungai. Di satu sisi sungai, tim berhasil mengevakuasi satu unit sepeda motor milik warga dari sungai. Dikerahkan untuk membuka jalur agar alat berat bisa segera masuk ke lokasi longsor. Relawan juga bertugas mencari kemungkinan adanya korban yang masih tertimbun. Namun pembukaan jalur ini terpaksa berjalan lambat akibat para relawan hanya menggunakan peralatan manual. Bupati Banjarnegara Sutejo Slamet Utomo mengatakan dengan dibukanya akses diharapkan alat berat bisa segera masuk untuk mempercepat pencarian. Pencarian korban yang kini masih tertimbun juga akan terus diupayakan semaksimal mungkin. Tidak hanya memutus akses jalan, longsor yang terjadi juga membuat jaringan kabel listrik satu trafo ikut hancur. Ketinggian dan kedalaman lumpur juga masih belum bisa diperkirakan. Hujan deras semalam yang turun di daerah ini juga ikut mempersulit medan pencarian. Duduk dan juga tempat ibadah. Belum lagi terhitung juga adalah